3, 4. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat kembali ke channel YouTube aku. Hari ini aku nak merebahkan satu pesawat daripada Dynam B-Plane 1300 spin. Apa yang menarik pasal kapal ni, dia menggunakan dua kepak, dan ini adalah satu model yang diadaptasi daripada kapal perang yang lama lah. Dan aku cuba untuk menerbangkan dia pada hari ini, di hari Jumaat yang cantik ni. Kalau korang boleh tengok, kapal ni kau boleh dapatkan di Shopee ataupun di secara online. Harga risk lebih kurang 800 hingga ke 1000 lebih lah. Modifikasi yang telah dilakukan kat sini adalah bahagian bawah ni. Dia panggil, ini radar, ini elevator. Okey. Sebelah bawah ni kalau korang boleh tengok, ada penambahan. Kita matikan dia, jadikan satu saja. Kalau ikut dah ada dua, tapi Encik Omar kita dia dah matikan supaya dia lebih kuat dan kukuh lah. Dan satu lagi kelemahan Dynam ni, kalau korang nak tahu, dia datang bahagian depan ni memang dia letak pemberat yang cukup bagus, tetapi dia tak ada letak skru. So bila kita letak je, dia akan terjatuh lah, mudah jatuh. So Encik Omar dah modifikasi, letakkan skru untuk dia kuat. Dan ini kita tengok pada YouTuber-YouTuber di luar negara ada buat benda yang sama juga. Rasanya kalau korang yang berminat untuk jadi seorang pilot macam aku, bolehlah belajar di kelas penerbangan Yop. Sebelum kita menerbangkan pesawat, yang terbaik adalah kita buat pemeriksaan terlebih awal. Pertama kita kena check kita punya switch dan remote dah standby, semua dah on. Kena check kita punya aileron kita betul position dia kiri dan kanan. Elevator kita naik dan turun. Radar juga berfungsi dengan baik. Kipas juga diharapkan berfungsi dengan baik. Okey. Kita cuba letak di bawah. Mana arah angin tu datang supaya kapal ni mudah untuk naik dan dia mudah terbalik lah. Jadi kalau pilot macam aku ni, pilot-pilot baru ni, mencari ketenangan jiwa tu kan, biasanya aku nak flight ni bacalah doa tu, bismillah, minta kita tenang. Dan lepas tu kadang-kadang orang adalah, kalau orang pakai remote-remote mahal ni, dia pasang-pasang lagu sikit lah kan, poyo-poyo sikit lah kan. Jadi korang doakan untuk aku, aku pilih yang terbaik. Dan kita cuba terbangkan pesawat ni dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Sam sam. Alhamdulillah. Gelap. Okey, itu saja daripada aku. Tunggu lagi untuk penerbangan akan datang bersama saya di dalam YouTube Sembang Kali Channel Kelas Penerbangan Yuk. Salam.